Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey mom, hai semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih karena sudah mengklik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu video terbaru dari aku. Buat teman-teman yang ingin lebih akrab dengan aku, boleh ya follow Instagram aku, namanya Mama Diansi, atau boleh juga klik linknya di deskripsi aku. Terima kasih. Alhamdulillah bisa share kegiatan lagi ya mams. Dan ini kegiatan di hari ini ya mams, hari Minggu tanggal berapa nih, 9 Oktober ya. Dan udah 2 hari ya mams aku tidak upload video. Biasanya kan selang 1 hari aja ya mams, tapi di awal bulan ini tuh sibuk banget. Dan ini aku mau masak nasi goreng ya. Nasi gorengnya tuh agak banyak karena hari Minggu tuh pak suami sudah di rumah. Dan nanti aku mau masak telur ceplok juga. Nah ini seperti biasa kalau masak nasi goreng, kalau ada mentega aku pakai mentega ya mams. Dan itu ada bawang putih, bawang merah yang aku haluskan, ada juga cabai yang halus ya. Nah ini aku sudah mulai menumis semua, dan itu aku tambah sedikit minyak ya mams supaya nggak terlalu kering. Lanjut di sini aku masukkan semua nasi bekas ya mams, bekas semalam, dan ini itu sudah mengeras karena pas bangun pagi tadi aku langsung matikan magicomnya. Dan ini banyak-banyak ya mams, dan itu sudah mengeras. Sebelum lanjut aku mau sapa-sapa dulu mam semua. Hai mams, bunda, mak, kakak, adik, mbak, dan teman-temanku. Terima kasih banyak karena selalu hadir di video aku, selalu like dan komen yang positif. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas semua kebaikan teman-teman dengan beribu kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa buat teman-temanku yang baru saja singgah di channel aku, perkenalkan aku seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak. Kami tinggal di Sibolga Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Ini adalah vlog keseharian aku sebagai seorang ibu rumah tangga. Semoga teman-teman suka, semoga menginspirasi, dan semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, komen, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu video terbaru dari aku. Terima kasih. Nah ini aku sudah salin nasi gorengnya, udah matang ya mams. Dan itu tadi aku sudah kasih garam sama penyedap. Dan ini tidak punya daun-daunan ya mams, karena aku belum beli daun sup sama bawang prei. Nah karena di kulkas ada telur ya mams, di sini aku mau pakai telur ceplok ya masing-masing. Itu aku ceplokkan aja 3 ya mams, karena aku nggak mau ya, karena tadi udah aku bikin di nasi gorengnya. Dan ini aku bikin 3 aja untuk telur ceploknya. Lanjut ya, ini kita percepat aja. Dan tadi di awal aku ada perlihatkan pisang ya mams, dan itu pisangnya sudah mulai busuk gitu ya mams, udah lembek gitu, terlalu masak ya, atau terlalu matang lah gitu ya. Jadi karena stok tepung aku masih banyak, ini aku mau bikin godok-godok aja ya mams. Dan semalam itu aku sudah goreng pisang ya, seperti biasa pakai tepung goreng pisang ya. Tapi karena ini pisangnya udah terlanjur lembek ya, jadi ini aku masak godok-godok aja. Dan udah beberapa hari ini aku minta pisang dari pelanggan aku ya mams. Mereka tuh kan jual pisang goreng, terus ini tuh sisa-sisa yang tidak digoreng gitu. Jadi kadang-kadang pas aku pagi-pagi ke sana tuh selalu dia bilang ya, ini kalau mau kak ambil aja kata dia. Cuman sekarang aku malas aja ya mams bawanya, karena takutnya nanti nggak termasak gitu ya mams. Jadi sayang aja kalau dibawa terus nggak dimasak. Dan ini karena pak suami udah di rumah ya mams, dari hari Sabtu sampai hari Minggu tuh dia bawa pisangnya ke rumah. Jadi itu tiap malam udah bikin goreng pisang ya mams. Dan ini pagi Minggu aku mau bikin godok-godok. Lanjut ini aku haluskan aja untuk pisangnya ini pakai itu ya, pengocok telur ya mams. Dan itu udah agak halus atau agak lunak ya.
Nah ini lanjut ya Mams, aku campurkan langsung tepung terigu dan ini terigu segitiga yang aku punya ya Mams. Dan ini aku campur gula sama garam. Untuk takaran ini sembarang aja ya Mams, karena memang aku kalau masak-masak beginin karena mungkin udah apa ya, udah sering, jadi aku nggak takar-takar. Pokoknya aku lihat adonannya itu udah mulai apa ya, mantap gitu, jadi aku nggak tambah lagi tepungnya. Kalau terlalu banyak nanti tepungnya itu agak keras ya Mams, jadi mending lebih terasa tuh pisangnya daripada tepungnya gitu ya Mams. Dan karena ini nasi gorengnya udah matang, ini anak-anak udah sarapan aja ya Mams. Nah ini kebiasaan ya Mams, kalau sarapan tuh di kamar aja kalau Abang Dian ya, jadi nggak pernah di meja makan ini ya Mams, jarang sekali pokoknya. Pokoknya ambil nasi, ambil minum, bawa ke kamar. Orang tuh begitu aja ya Mams, sambil nonton lah gitu. Nah ini Kak Sipa juga sama ya Mams, ambil nasi, ambil minum, terus pergi ke kamar. Dan itu aku suruh kamarnya udah diberesin ya Mams. Nah ini lanjut ya Mams, aku sudah goreng untuk godok-godoknya ini. Dan godok-godoknya tuh dapat berapa ya Mams, agak lumayan banyak lah. Nah ini 2 kali penggorengan aja ya Mams dapatnya, dan itu udah habis untuk adonannya ya. Dan ini sudah selesai ya Mams, godok-godoknya udah matang. Nah ini aku lanjut sarapan terlebih dahulu. Nah ini dia godok-godoknya ya Mams. Kalau untuk godok-godok ini tidak ada yang suka selain aku ya Mams. Nah ini aku bikin dulu nasi gorengnya untuk Pak Suami ya Mams. Pak Suami itu masih urus jualan, tapi kayaknya kalau udah jam 9 pagi tuh udah sarapan di luar ya Mams. Tapi aku asingkan aja untuk Pak Suami ya Mams, 1 piring. Nah ini selesai aku icip godok-godoknya, ini aku makan nasi goreng ya Mams. Dan itu aku ambil cabai rawit di kulkas. Makan nasi goreng tuh sambil dibikin atau digigit, nah apa ya, cabai rawit tuh enak banget ya Mams, mantul. Nah ini Pak Suami juga sudah sarapan ya Mams. Dan ini lanjut lagi aku mau beraktivitas ini sekitar pukul 11 siang ya. Jadi selesai sarapan itu aku keluar sebentar beli ikan ya Mams. Di sini aku beli ikannya tuh 1/2 kilo aja untuk masak hari ini aja. Beli tahu 2 sama beli telur lagi ya Mams. Dan ini aku sambil aja ya Mams, di sini aku lagi mempersiapkan bahan-bahan yang mau aku masak. Untuk masak hari ini tuh masakan kesukaan Pak Suami ya Mams, asam padeh ya. Dan aku mau masak tahu apa ya, tahu dipar gedel sama dadar telur. Nah ini terlebih dahulu aku simpan semua ya Mams, untuk piring-piring kotor itu bekas nasi goreng sama godok-godoknya. Dan godok-godoknya juga sudah habis ya Mams, aku apa ya, cemil-cemil ya. Jadi untuk hari ini, hari Minggu tanggal 9 Oktober itu aku tidak nyuci, karena dari hari Jumat sampai hari Sabtu itu aku sudah nyuci ya Mams. Pakaian Pak Suami yang dibawa dari luar kota dan aku sudah cuci, dan aku sudah setrika juga di malam Minggu ya Mams. Nah ini dia, ini ada ikan tongkol aku beli 18.000 ya Mams, 1/2 kilo. Dan aku mau bikin asam padeh, tapi ini versi yang apa ya, masakan Padang gitu ya Mams. Dan di sini ada cabai halus ya, cabai merah halus. Nah untuk rempah-rempahnya di sini ada bawang putih, bawang merah, sama kemiri, sama serai, sama apalagi daun salam, daun asam ya, daun asam, daun jeruk ya, dan itu daun kunyit, ada asam kinjung juga. Nah ini ada juga daun ruku-ruku ya Mams. Mungkin orang Sumatera Barat pasti tahu ini daun ruku-ruku ya Mams. Jadi kami juga di kampung kalau mau masak ikan hiu ya Mams, digulai cabai rawit gitu, itu menggunakan daun ruku-ruku. Jadi gulainya tuh jadi wangi ya Mams. Nah untuk menu yang kedua, menu simpel itu ada dadar, dan ini ada tahu 2 biji ya Mams. Itu aku sudah buat daun apa ya, daun bawang ya Mams, yang sudah aku iris. Nah lanjut ya Mams, di sini aku mau ngulek aja untuk bawang putih, bawang merah, sama kemiri. Dan untuk serainya itu aku geprek aja. Untuk apa ya, jahe sama lengkuas itu aku ada stok yang halus ya. Nah itu dia aku taruh di toples yang kecil ya, itu tinggal dikit lagi.
Jadi aku belum lagi beli stok untuk bumbu dasar ya, Mams. Jadi kalau di kulkas aku untuk jahe, kunyit, lengkuas sama serai itu selalu ada stok yang halus aku beli ya, Mams, supaya tidak keteteran kalau mau masak ya. Dan yang bisa aku stok cuman bawang putih, bawang merah ya yang aku taruh di keranjang, dan cabai juga ya, Mams. Jadi kalau untuk ikan sama sayur-sayuran itu aku tidak bisa stok karena kulkas aku itu udah penuh ya. Hari-hari itu aku simpan es batu sama air mineral yang cup gitu. Nah ini aku percepat aja ya, Mams, untuk uleknya. Dan ini sudah selesai, aku masukkan semua bahan-bahan yang tadi ya, Mams, itu selain dari asamnya. Jadi kalau aku biasa bikin asam padi itu enggak begini ya, Mams. Kalau orang Tapanuli itu, kalau asam padi itu yang biasa aku masak itu biasanya cuman pakai bawang merah yang diiris sama serai sama lengkuasnya itu digeprek aja, terus ada kunyit sama jahe yang halus. Dan untuk tambahannya cukup pakai asamnya itu bisa asam kincung ya, dan pakai kalau di sini tuh namanya bunga palang atau kecombrang ya, Mams, itu lebih segar kalau orang Tapanuli bikin asam padeh ya. Tapi ini karena versi orang Padang ya, jadi aku udah berapa kali masak yang kayak gini. Karena kalau di sini tuh yang dijual-jual di rumah makan itu ya asam padehnya begini ya, Mams, karena asam padeh begini tuh agak tahan lama. Dan bumbunya atau bahan-bahannya itu lebih banyak yang ini ya, Mams, daripada yang biasa aku bikin. Nah untuk ikannya memang biasa dibuat ya atau dibikin tuh memang ikan tongkol. Tapi kalau orang Tapanuli atau orang daerah aku asam padeh itu ikannya tuh bisa sembarang ya, Mams. Ikan kecil-kecil juga bisa ya. Dan kuahnya itu biasanya tuh lebih lebih jernih dan lebih banyak. Jadi kalau kita bikin yang kayak gini tuh lebih lebih kental aja. Nah ini lanjut ya, Mams, aku sambil ngaduk tahu sama aku campur dengan tepung terigu, bukan tepung terigu ya, Mams, supaya lebih garing aja. Ini aku bikin pakai tepung beras secukupnya ya, Mams. Nah ini disambi aja, ini sambil aku ngaduk untuk tahunya. Ini aku sudah kasih merica sedikit ya, Mams, garam sama kaldu gitu ya, Mams, untuk tahunya. Dan itu aku sambil masukkan ya, ini aku sudah masukkan ikannya. Dan kalau masak asam padeh ini tuh gampang sekali ya, Mams, pokoknya kita tinggal cemplungkan aja, nanti tinggal kita kasih asam ya, Mams, asam, garam sama penyedap aja. Dan di sini aku tidak pakai gula karena biasanya tuh kan rasa asam padeh itu memang asam dan padeh ya atau pedas. Tapi ini sangat cocok sekali ya, Mams, kalau kita tuh makan baru selesai sakit ya, Mams. Pokoknya ini membuka selera ya. Kadang-kadang kan kita kalau sakit ya, Mams, selera itu nggak ada, lidah itu terasa pahit ya, Mams. Kadang tuh kalau kayak gitu biasanya kan kita makan yang segar-segar ya, Mams. Nah ini aku sudah bikin garam sama penyedap ya, Mams, di gulai asam padehnya. Dan di tungku sebelah itu aku lagi panaskan minyak ya, Mams, untuk menggoreng pergedel tahunya. Dan ini sudah aku icip-icip ya, Mams, untuk asam padenya itu nikmat banget ya, Mams, ini sudah pas. Nah untuk tahunya karena cuma 2 biji, ini cukup 2 kloter aja ya, Mams, tapi ini lumayan banyak ya, Mams, karena aku tadi kan udah campur dengan tepung beras, jadi hasilnya itu lebih banyak ya, Mams. Nah ini disambi aja ya, Mams, ini asam padenya sudah matang, aku matikan aja api kompornya. Dan lanjut aku salin aja ke piring ya. Dan ini aku salinnya 2 piring ya, satu di mangkok untuk kuahnya. Dan untuk ikannya itu aku taruh di piring aja. Jadi ini untuk daun-daunnya aku sisihkan aja ya, Mams, aku buang. Dan di tungku sebelah tahu pergedelnya itu sudah selesai ya, Mams, aku masak itu 2 kloter aja. Dan lanjut di sini aku masak menu yang ketiga ya, Mams. Ini aku bikin dadar telur. Jadi tadi telurnya tuh aku bikin 2 butir aja dan aku campur dengan
cabe merah yang halus ya Mams, agak banyak tuh supaya lebih mantul ya. Karena tuh kan anak-anak tidak ada yang suka asam pade ya Mams. Yang suka itu aku aja sama Pak suami. Mungkin Abang Dian udah mulai suka ya, tapi mungkin nggak terlalu. Makanya ini aku bikin cadangan ya Mams, dadar telur sama tahu yang diperkedel. Nah ini untuk dadarnya aku potong dua langsung ya Mams, supaya tidak capek-capek lagi untuk membagi ya Mams, satu memotong. Nah ini sudah selesai aku masak tiga menu untuk di hari ini ya Mams, hari Minggu tanggal 9 Oktober. Nah ini dia ya Mams menu hari ini, dan ini nikmat banget untuk masam padenya itu versi orang Padang gitu ya Mams. Dan ini tuh suka dijual di rumah makan ya Mams. Nah ini ada dadar, dan itu kuah dari asam padenya itu aku apa ya pisahkan aja. Dan itu ada perkedel tahu ya, itu ada juga lalapan timun. Nah selesai masak, tidak lupa ini terakhir aku bersih-bersih di area kompor ya Mams dan sekitarnya. Dan ini untuk piring kotor ya, aku kumpulkan aja dulu di ember ya, dan itu aku taruh dulu di dekat pintu ya. Karena ini aku udah capek banget ya Mams, aku mau makan siang dulu ya dan istirahat sebentar, karena ini kan weekend ya Mams. Dan ini juga aku selesai ini langsung edit kan, edit video. Nah untuk video aku kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih buat Mams dan teman-teman yang sudah mengikuti video aku dari awal hingga akhir. Semoga video aku bermanfaat, semoga menginspirasi, dan semoga teman-teman suka. Mohon maaf bila ada kata dan tindakan aku yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.